Video ngamuknya viral hingga trending Twitter, Ustaz Yusuf Mansur tanggapi santai. Keren, cool. Ustaz Yusuf Mansur buka suara setelah video ngamuknya viral di media sosial. Bahkan nama, Yusuf Mansur, berada di jajaran trending topik di Twitter, Jumat tanggal 8 April tahun 2022, malam. Hingga berita ini diturunkan, sekira ada 26.000 lebih cuitan membahas Ustaz Yusuf Mansur. Mendapati namanya jadi buah bibir, ia membagikan tangkapan layar dari bagian trending di Twitter. Dalam unggahan yang dibagikan, terlihat beberapa topik terkait dirinya sedang ramai dibicarakan. Selain nama, Yusuf Mansur, kata, 1 triliun, dan, paytren, juga berurutan ada di daftar trending. Ustaz Yusuf Mansur justru merespons dengan santai dan menganggap semua ujaran menjadi doa. Tak sampai di situ, ayah dari Wirda Mansur itu juga menilai topik yang trending itu sangat keren. Gini-gini sangat positif. Jadi doa. Keren. Cool, tulis Ustaz Yusuf Mansur. Meski begitu, ia membantah jumlah nominal yang dinarasikan soal paytren mencapai Rp 1 triliun. Sang Ustaz menegaskan, selama ini dirinya dikaitkan dengan angka Rp 200 triliun. Malah salah Rp 1 temah, narasinya Rp 200 triliun, ucapnya ditambah dengan emoji tertawa. Lanjut, Ustaz Yusuf Mansur menjelaskan sudah sejak lama berdoa agar memiliki uang Rp 200 triliun. Dah bertahun-tahun doa, berafirmasi Rp 200 triliun, bismillah, ujar Ustaz Yusuf Mansur. Sebelumnya, lewat unggahan Instastory, Ustaz Yusuf Mansur sempat menyinggung soal emosi. Ia mengatakan, selama ini sudah belajar untuk menahan diri dan bersabar menghadapi cobaan. Kemudian ketika lelah, seharusnya bisa menjauhkan diri dari media sosial dan ponsel. Lantaran jika tidak, benteng pertahanan soal sabar tersebut bisa runtuh seketika. Akibatnya, Ustaz Yusuf Mansur seperti tak bisa menahan diri dan meluapkan emosi, ujarnya.